Oke, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mencoba kuliner pagi sore yang berada di Bogor. Ini masih baru ya, baru berapa hari tempatnya. Nanti liputannya bagaimana, tonton terus liputan saya sampai habis, karena saya akan memberikan informasi buat Anda tentang tempat ini. Nah, tempat ini ya. Jadi kalau misalnya Anda dari Jakarta, Anda tinggal pakai map aja ya, pakai map langsung ditunjuk dari jalan tol Andara. Nah, tol Andara lebih cepat dia. Untuk itu tuh tol Andara pun juga dia masih baru tol Andara ya. Nah, jadi ke sini dari Jakarta hanya 1,5 jam. Hmm, 1,5 jam aja. Tapi kalau kita lewat dari jalan biasa itu bisa melebihi 2 jam. Oke, tonton terus liputan saya sampai habis. Semoga liputan ini berguna buat Anda. Terima kasih. Untuk parkir sangat susah ya di sini ya. Nah itu, sampai ke sana panjang parkiran mobil. Jadi untuk di tempatnya itu parkiran sudah nggak ada lagi. Jadi kita harus jauh parkirnya. Jadi restoran ini baru buka 1 bulan ya, baru buka 1 bulan. Dan nanti di daerah Cisarua akan dibuka lagi restoran pagi sore sebelah Cisarua. Itu bukanya tanggal 20 Desember bulan ini bukanya. Jadi orang yang untuk dari Cisarua 20 Desember akan dibuka restoran pagi sorenya. Jadi liputannya nanti akan kita liput ya daerah sana. Nah, ini kondisi masih ngantri ya, masih banyak tuh. Nah, ya ada bagian untuk di luar untuk smoking, ada yang di dalam no smoking.
Kita pagi. Oh ini ayam panggang. Oh enggak, itu sayur sayur. Hmm. Ah. Nanti timun potong-potong aja bekas potong-potong. Oh lalap ya, lalap timun. Timun aja, enggak usah pakai lalap, enggak usah pakai. Timun aja dua. Ah. Terusnya ayam poknya dua, terusnya. Oke. Oke, makasih. Demikian liputan saya di restoran pagi sore yang sampai sore ini masih hujan dan masih banyak orang ngantri ya. Terus liputan saya yang lain di tempat dan suasana yang berbeda. Terima kasih.